daripada tanam sampai boleh tuai dalam 9 bulan. Tapi kalau dah macam ni, 6 bulan. Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Baharim Sukari dalam program Eksplorasi Niaga. Hari ini saya berada di Bengkel Selangor di mana kami akan bawakan kepada anda penanaman tebu di kebun Abang Osman atau lebih popularnya di Bengkel dengan panggilan Cuman. Ha, jadi ikuti video-video kami seterusnya. Ayo. Adalah merupakan dari keluarga rumput yang berasal dari Asia Tenggara. Fizikal batangnya yang besar mengandungi sukrosa yang dapat menghasilkan gula dengan mengeringkan airnya. Gula yang dikristalkan telah dilaporkan semenjak 2500 tahun dahulu di India. Negara kita masih bergantung sepenuhnya kepada pengimportan gula dari negara-negara pengeluar utama gula dunia. Persoalannya, sehingga bilakah kita bergantung kepada pengimportan sedangkan tebu mampu ditanam di negara Malaysia? Saya Osman Jamil. Osman Jamil. Tapi Bengkel ni orang lebih kenal Cuman. Cuman. Cuman, Cuman. Cuman. Ha. Orang tempatan memang kenal. Sebab kita 58 tahun. Tak keluar Bengkel. Memang asal sinilah, kelahiran sini. Ini rumah mak. Itu kedai saya. Kedai selain daripada tebu ni apa? Kedai kedai tu kedai perabot tu. Oh, kedai perabot. Ha, kita sewa kan. Yang tu ada kebun sawit dah, belakang sungai tu. Kebun sawit berapa hektar? Sana ada tiga. Belakang ada dua. Baru dua tahun je berhenti potong. Kalau tak, umur 55, masih kait sawit lagi. Kan? Pagi, pukul 8 sampai pukul 5, seorang. Kita kait, kita kumpul. Lepas, lain lagi baru susun. Inilah pokok-pokok tebu yang ditanam oleh Abang Osman, di mana kalau kita lihat pokok tebu ini ditanam secara rumpun, di mana kalau kita tengok satu rumpun yang diikat sama ada menggunakan buluh ataupun penyanggah yang lain, ianya terdiri daripada 7 ke 9 batang dalam satu rumpun. Okey, kita boleh lihat di sini, kalau kita tengok banyak pancang-pancang buluh di sini, ini adalah merupakan buluh-buluh yang ditanam di tanah untuk menyanggah ataupun memegang pokok tebu supaya pokok-pokok tebu ini tidak tumbang. Kita tanam daripada tanam, Azam, air.
daripada tanam sampai boleh tuai dalam 9 bulan. Tapi kalau dalam macam ni, 6 bulan kan, daripada tanam. Kita tanam itu hari dalam bulan 6 lah. Bulan 6 ini ngam-ngam lah, 9 bulan. Ha, ini dia tebu telur. Tebu telur yang menjangkau panjang sehingga 12 kaki ini dijual dengan harga RM4 sahaja, ya, harga ladang ataupun harga kebun. Manakala penjual-penjual di luar sana boleh menjual air tebu, kalau satu batang ini boleh dapat dalam 2 jak, bermakna kalau satu jak RM7, bermakna penjual akan mendapat hasil jualan sebanyak RM14. Modal RM4, jual RM14. Jadi penjagaan dia kena rajin. Pertama sekali kena minat lah. Nombor 2 kena rajin. Kalau tak, hai, semak samun kebun. Ya, tinggal lagi itulah. Permintaan ni sangat baik lah bulan Ramadan ni. Kita pun tak cukup bekalan. Tanah terbiar aje ni kita buat. Kita nak buat berskala besar tapi tak ada tempat. Tak ada tempat. Okey, boleh bazar. Kita turun. Bazar. Hari ni ada orang minta 500 batang. 500. 500 batang dalam 50 ikat. 50 kan? Ikat. Ha, satu ikat, okay. 10 batang. 10 batang. Orang daripada Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Pertama sekali, pasaran dia memang permintaan tinggi pada bulan puasa ni. Sampai kita tak cukup bekalan lah. Itu pun kita ambil dekat 2 ladang kawan. Oh. Ha, untuk supply kepada ni lah. Kepada peniaga pasar Ramadan ni. Ha. Ini tebu-tebu yang telah ditebang, dipotong untuk dibawa keluar dan dijual kepada pelanggan-pelanggan. Tebu-tebu akan dikumpul di sini terlebih dahulu dan akan diikat dengan ikatan tali dan satu ikatan berjumlah 10 batang tebu kesemuanya. Rumput-rumput cabut. Cabut. Lepas tu dah tak tahan, cabut dah. Kita mesin lah. Tak tengok kebun ni bersih saja. Rupa-rupanya tak diracun ke? Tak pernah pakai racun. Tak pernah pakai racun. Maknanya hanya tebu-tebu ni je bang, tebu-tebu yang kualiti ya, yang jual kan. Ya, ya, betul. Tebu yang cantik-cantik kita jual, tak cantik kita pakai sendiri. Oh. Jadi lebih untung jual sendiri ya. Betul. Bayanglah kalau kita jual kita cuma dapat RM40 satu ikat. Tapi kalau kita mesin, berapa ya? Kalau satu batang 2 jak, 2 jak. Mana? 20 jak RM14. Ha, satu batang kita dapat RM14. RM14. Kita dapat RM10. Ha, RM10 lah tolak modal. So satu ikat boleh dapat RM100. Ya. Yeah. Kalau kita jual kita dapat RM40 je. Ha, jual RM40 kalau dapat RM140. Nah, RM140. Wah. Nak jual tebu tak? Nak jual air tebu? Ah, kontak Abang Man. Boleh beli tebu dari kongsi, sini. Kongsi. Tapi untuk tahun ni dah tak ada dah. Habis. Habis. Kuota dah habis. Dah kena booking dah. Ah, semua yang ditanam Abang Man ni bulan puasa ni habis, Abang Man. Habis. Rancangan masa depan kita kalau ada tempat, kita nak luaskan ni. Nak luaskan. Luaskan kawasan tanam tebu, kan? Sebab dia punya permintaan lah. Permintaan dia memang baik lah. Tapi kena tiun dia kena betul lah. Maksudnya barang boleh keluar, Ramadan boleh keluar. Setting dia, time dia. Setting dia kena betul. Sekarang
bukan musim Ramadan dia lahan sikit lah. Lahan sikit. Macam ni yang pendek-pendek ni untuk apa ya? Ini kita pakai sendiri lah. Mesin juga lah, mesin. Mesin lah. Dalam macam ni boleh lah simpan untuk apa? Untuk puasa nanti. Oh. Kita mesin lah, kawan-kawan dia kan kita telefon lah. Datang semua datang. Ambil air tebu. Ni macam kalau dah potong macam ni, berapa lama dia boleh tahan? Kalau tegak ni, ini dah yang ni. Dah 10 hari. 10 hari? Haa. Maknanya kena jangan, berdiri tegak lah. Haa, jangan kena panas. Jangan kena panas. Haa. Berdiri kan? Berdiri tegak. Oh. Ni kalau raut tu pun, kena apa ni, lepas tarawih ni malam. Kalau siang ke, siang dua ikat tu, basah baju ni. Kan? Belum. Berbudi kepada tanah sudah pasti akan mendatangkan hasilnya dan juga kepuasan. Sekian saja video-video yang sempat kami paparkan buat kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.